Tegal Kabupaten Wonosobo yang berhormati dan mewah kita ini cintai dan kami banggakan. Dan semakin kami melaporkan kegiatan pengukuhan relawan kebakaran. Maksud dan tujuan, maksud mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang efektif dan terkoordinir. Pemadam kebakaran Indonesia. Pemadam Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa. Ada insan. Selamatkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami melaksanakan pengukuhan relawan damkar atau secara kemendagri disebut Redcar sejumlah 70 orang dalam rangka mengatasi kebakaran di Kabupaten Wonosobo yang kita ketahui di Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan yang lokasinya berbukit-bukit dan juga merupakan tadi pelayanan yang utama juga dalam rangka peningkatan SPM kita Kabupaten Wonosobo, damkar, personil terbatas, sehingga kita sangat butuh sekali peran serta masyarakat, terutama relawan damkar yang ada di wilayah kecamatan, untuk bisa membantu tugas kami dalam rangka red time waktu, yaitu dalam rangka pelaksanaan 15 menit, jadi kita sudah hadir di lokasi dan bisa memadamkan api. Di saat hari ini kita sedang sangat keterbatasan, mungkin tadi Pak Kala sudah menyampaikan keterbatasan sarana prasarana yang utamanya, tapi minimal hari ini sudah menggerakkan para relawan. Keterbatasan sarana disupport dengan ketersediaan relawan, karena relawan itu sangat penting sekali. Kejadian sering banyak di desa terpencil, damkar tentu untuk sampai ke lokasi membutuhkan waktu. Minimal kalau ada relawan di tingkat kecamatan, relawan di tingkat desa ada, mereka sudah bisa melakukan apa yang harus dilakukan dalam hal ada kejadian, ada kasus. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan, nanti harus sudah mulai dilakukan pemetaan alat sarana prasarana minimal apa sih yang harus ada di tingkat desa dan kelurahan. Tidak hanya damkar saja, termasuk bencana lain. Jadi alat alkon minimal yang harus ada di tingkat desa, di kecamatan. Ya, ini harus mulai disiapkan. Nah, anggaran tidak ada, kita bisa kolaborasi dengan tingkat desa. Jadi kita bahas bersama dengan pemerintah desa. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.